Halo sobat semua, kembali lagi bersama saya Rion Ricci. Jadi hari ini kegiatan saya tidak mukbang ya. Jadi hari ini saya mau nyemen lantai ini. Jadi hari ini rencana saya mau nyemen lantai ini. Saya kerjakan sendiri. Ini dia. Oke. Ikuti videonya sampai selesai ya. Jadi peralatan yang perlu disiapkan ini ada ember, ada ini untuk apa? Setrika semen. Ini ada ini juga sama sendok semen, embernya. Kemudian ada cangkul, sekop dan gerobak. Untuk ngaduk semen, semennya udah siap. Ini semennya sedikit aja, kita cuma untuk itu aja sedikit. Oke, ikuti gigitan saya ya. Kita langsung kita ngaduk semennya dulu, atau kita bersihkannya dulu. Oke, jadi sebelum kita semen, kita bersihkan dulu tempatnya. Nah, kita pasang dulu ini ya. Kita sambil belajar nyemen juga. Jadi semuanya harus bisa. Jadi yang rencana saya mau saya semen itu ini. Mungkin gelap ya. Saya pindah posisi aja. Saya posisi videonya dari sana aja. Jadi ini yang mau saya semen nanti, ini posisinya di depan pintu. Ini kita pindahkan dulu semuanya, embernya. Jadi rencana yang mau di semen itu ini semuanya di sini. Ini kemarin udah di semen semua sedikit. Langsung kita semen. Jadi rencananya ini di sini untuk kita buat pondasi dulu di sini, buat pembatas. Jadi yang mau saya semen itu dari sini sampai sini, nanti baru ini lantainya. Nah, untuk itu sih nampaknya kurang lah semennya. Tidak apa lah, kita kerjakan aja dulu ininya. Jadi besok bisa langsung ini langsung ditutup di lantai. Saya bersihkan dulu. Cangkul ya.
berencananya ini mau di sini. Kita mau buat lantai ini ya, ini kita lantai nanti ini oke, ini kita halangi dulu ini sampai sini. Nah ya, pakai batu ini. Dari atas. Oke. Ini bisa kita gunakan. Masuk ke sini. Di sini ya. Kita mau ngelantai ini. Yang ini ya. Jadi rencananya yang ini yang mau dilantai. Nih, kita pindahkan dulu. Ini ada handuk menghalangi. Oh. Ini rencananya mau di lantai. Kemarin sampai sana udah selesai, tinggal sedikit lagi nih sampai sini. Oke, kita lanjut retakan. Dulu ini ya, kita ratakan dulu ini. Sisanya kita kumpulkan dulu. Ini. Ini kita kumpulkan dulu. Ini kelebihan. Simpan ke sana. Masih batu. Akan dulu ini. Pesan juga. Masalah hasil itu itulah urusan kedua ya. Yang penting ini kan kita lantai ya dulu biar tidak seperti ini, biar tidak ada tanah-tanah pasir masuk ke dalam rumah.
Kita klasemen dulu. Ya, saya rasa cukup ya. Sudah rata. Oke. Jadi sudah rata ini. Selanjutnya kita langsung mencampurkan pasir, batu dan semen di gerobak sini. Kita siapkan lagi. Oke. Kita siapkan dulu gerobaknya. Nih. Saya biasa di sini ya. Kita pindahkan dulu ini. Nah. Oke. Nih. Ini gerobaknya. Jadi yang pertama kita cari pasir dulu. Kita cari pasir di sini. Jadi saya cari pasirnya di sini. Udah langsung ada. Kita tinggal ambil aja. Kita ambil di situ. Kita ambil pasirnya ini 4 kali ember. Kita isi 4 ember 1. Kita masukkan. Kemudian dua, dua. Tiga, empat. Oke. Baru satunya itu ini. Kita ambil ini. Campuran pasir dan batu. Sertu. Ini satu aja. Kalau saya, jadi sertunya satu.
Oke. Setelah ambil sertu, lanjut ambil semen. Jadi ambil semen ini ya. Ambil semen. Wow, jatuh. Ambil semen satu ember itu juga sama. Kita campurkan, udah langsung saja ini kita campurkan di sini. Nah, kita aduk airnya nanti ya. Oke, langsung kita proses, kita adon dulu. Adon sampai rata. Jadi kira-kira sudah merata seperti ini. Langsung kita kasih air. Kita campurkan air sesuai kebutuhan. Thank you.
momen dan sikat dan drill biji. Jadi vlog kegiatan saya sehari-hari. Bang juga. Makan. Proses yang lama di sini dengan di saat nanti pas semesternya mirip-mirip ada niku ya. Tercampur rata. Jadi kalau yang kecil-kecil ini buat lantai kecil-kecil bisa kita lakukan sendiri. Kalau saya tadi campurannya 4 pasir, 1 serbu, 1 ender semen. Dahannya ender ini. Kira-kira seperti ini ya. Jadi pasir, batu, semen sudah tercampur, sudah campur merata. Kita tunggu sebentar. Itu kita siap angkut pakai ember. Kita masukkan ke sini. Langsung. Oke, langsung saja kita angkut dari sini semennya. Saya akan pindahkan. Di sini aja ya. Naik sedikit. Nah, sini. Dari biar kelihatan semua aktivitasnya. Dari sini sampai ke sini. Oke. Thank you.
ada saran bisa ditulis di kolom komentar. Kita ratakan ini sini, ini setumpukannya kita ratakan dulu. Ini setumpukannya. Ini
kira-kira seperti ini ya, dia silsilannya. Ini masih kurang bukan tadi. Bukan tukang ya, jadi apa, memanfaatkan waktu luang aja. Ini tidak ada waktu luang seperti ini. Semua kira-kira seperti ini ya. Ini yang sebelah sana masih belum. Pokoknya pas habis ini tadi
yang gerobak untuk takaran yang seperti itu tadi hanya dapat segini. Jangan lupa sahabat semua like, komen, dan subscribe channel Rion Ricci ya. Ini kira-kira seperti ini hasilnya, kita kerjakan sendiri. Saya biasanya kalau udah seperti ini saya taburkan semen kering ini, seperti ini. Ya, jadi seperti ini biasanya kalau saya. Jadi nanti baru dirapikan lagi. Jadi karena saya ngambil videonya secara langsung, jadi seperti itulah. Ingat sahabat semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Rion Ricci. Ikuti terus video saya, kegiatan saya sehari-hari, terkadang kegiatan seperti ini, terkadang mukbang. Jadi kita memanfaatkan waktu luang. Yang sebelah sini masih belum ya. Saya tunggu dulu untuk sebelah sini. Oke, terima kasih sahabat semua sudah menonton sampai yang terakhir ini. Dadah.